Anak Iis Dahlia, Devono dan Nendra belakangan santer jadi sorotan publik usai dikabarkan pindah agama. Gak cuma itu, kali ini juga muncul isu yang menyebut Devono telah menghamili kekasihnya di luar nikah. Kabar tersebut dibagikan oleh kanal YouTube bernama Familiar dan mendapat banyak atensi. Selain itu, unggahan tersebut juga menyertakan sampul video berupa potret Iis Dahlia, Devono, Inul, serta seorang yang diduga kekasih dari Devono. Isi dalam video tersebut nyatakan bahwa Iis Dahlia ludahi kekasih Devono. Namun, saat video ini ditelusuri lebih lanjut, video tersebut sama sekali nggak memperlihatkan fakta seperti yang tertulis pada judul video. Alih-alih memberikan informasi yang benar, narator dalam video hanya membahas isu tentang Iis Dahlia yang pernah menikah siri. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Devono menghamili kekasihnya di luar nikah sampai membuat Iis Dahlia marah adalah informasi bohong atau hoaks. Isi video dengan judul yang ditulis juga nggak sesuai. Waduh, harus lebih hati-hati lagi ya dalam memilih berita. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!